Nah ini wajah-wajah relawan yang siap membantu untuk perempuan-perempuan dan anak pengadegan, sehingga perempuan-perempuan pengadegan nanti di desa tidak ada kekerasan perempuan dan anak, siap membantu untuk bidang ekonomi sebagainya. Untuk itu monggo untuk warga masyarakat ingkang kagungan putra remaja saged mangke tumut kegiatan-kegiatan ingkang dipunwontenaken dening tim relawan Sapa bidang olahraga, bidang kesenian lan sanes-sanesipun. Untuk tim relawan Sapa Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sarasipun menika adicara pengukuhan tim relawan Sapa oleh Ibu Kepala Desa Pengadegan. Dumateng Ibu Kepala Desa Pengadegan, wekdal supangiran kasemanggaken. Kepada tim relawan Sapa, sebelum saya menyampaikan naskah pengukuhan, dalam hati panjenengan diniatkan ibadah nggih kepada masyarakat Desa Pengadegan ini, semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan untuk berjuang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023, saya Wasilah Kepala Desa Pengadegan dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara berdasarkan surat keputusan kepala desa terlampir tentang pembentukan tim relawan sahabat perempuan dan anak atau SAPA. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab dan yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menolong kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu kepada Bapak Kepala Dinas. Relawan Sapa sudah dilantik dan siap bersatu untuk maju bersama pasti bisa. Slogan Desa Pengadegan untuk tim relawan Sapa monggo dikomandoni. Slogan Desa Pengadegan bersatu untuk maju bersama pasti bisa. Oke, siap, semangat. Terima kasih. Nah, dengan kebersamaan insya Allah semua bisa. Yang ringan, yang berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah berkat kerjasama bareng-bareng. Kebersamaan tentunya menjadi apa kebudayaan yang sudah turun-temurun dari dulu, kegotong royongan, sehingga menjadikan sebuah kekuatan yang bisa mengatasi semua permasalahan-permasalahan. Dan tim relawan Sapa hari ini setelah dikukuhkan siap untuk membuat program di masing-masing bidang, sehingga masing-masing bidang punya program yang jelas untuk tujuan kemajuan Desa Pengadegan tentunya. Saya ucapkan juga selamat buat tim relawan Sapa yang baru dikukuhkan dengan semangat bersatu untuk maju bersama pasti bisa.
tentunya sebuah cita-cita yang luhur yang perlu didukung oleh semua pihak, baik lembaga, RT, RW, masyarakat keseluruhan. Dan di situ juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang nanti untuk para remaja putra ataupun putri, sehingga di Desa Pengadegan tidak lagi ataupun mengurangi kenakalan remaja, apalagi untuk menanggulangi juga kenakalan remaja di bidang yang narkotika, memang menjadi sasaran program Sapa untuk supaya warga masyarakat Pengadegan tidak sampai ada remaja kita yang kecanduan narkotika. Terima kasih.